Oke, siapa tuh mas yang melaporkan itu mas? Ya, tanyalah pada hati nurani saudara. Sampai kenal lah sama mereka-mereka ini. Pelatihnya di mana? Aktif di organisasi ini mulai kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Syahada la ilaha illallah syahadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia-Nya sehingga kita masih bernapas. Ini patut rasa kita syukuri sebagai umat insan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala di dunia semata-mata hanya untuk menyembah-Nya. Mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan bagi yang belum kenal saya. Saya Muhammad Samsudin, ya, Al-Komari, Bapak saya Komari. Saya dari Nganjuk, Jawa Timur. Ya, berkenaan dengan PSHT. Saat ini saya ditunjuk sebagai kuasa hukum dari Ketua Yayasan Terpilih, Brigjen Pol Lanjar Sutarno. Nah, saya mengenal SHT dari tahun 93. Pada waktu itu saya ikut latihan di Rayon Panjen, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Pada waktu itu adalah saya polos, mungkin nggak sanggup latihannya pada waktu itu memang keras, ya, sehingga mungkin saya belum siap dan belum diizinkan untuk menjadi warga PSHT. Dan alhamdulillah saya merantau di Bogor. Itu masih saya sebagai pedagang bakso keliling, dagang mie ayam. Bisa dicek, bisa ditanyakan para pelatih saya. Saya ikut latihan di Ranting Ciawi, Kabupaten Bogor, kurang lebih 3 tahun, ya. Dan saya disahkan tahun 99 kartu warga saya, ya, ini tahun 99 masih ada. Kiprah saya di PSHT untuk di Bogor, dan saya ditunjuk juga oleh ketua cabang Bogor Mas Bono sebagai divisi hukum, yang selama menjabat Mas Bono saya diminta sebagai divisi hukum atau biro hukum. Mengenai apa sih kontribusi saya mungkin sudah pada banyak yang tahu, mungkin dari tahun 99 saya adalah mungkin termasuk penggagas angkatan yang mungkin setiap bulan kita adakan arisan, kita ngumpulin 5.000 kita kumpulkan, kita setorkan pada waktu itu ke cabang untuk semata-mata ikhlas kita membantu padepokan cabang Bogor pada waktu itu. Di sini saya juga pada waktu itu juga cukup aktif juga, tapi di pergerakan sosial. Ya mungkin tahun 2001 saya juga sering ke Depok, Polres Depok, saya ngelatih di sana, ada Mbak Rina, ada almarhumah Saceng yang kemarin baru meninggal. Ya mungkin ya 2 bulan yang lalu itu pun juga kami galang sebagai rasa persaudaraan, yang mana Mas almarhum Mas Aceng juga memang patut untuk kita bantu untuk masa depan anak-anaknya. Di sisi lain banyak yang mungkin saya bantu, tapi tidak perlulah saya kira diangkat. Yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai warga persaudaraan sejati-sejati itu mampu menciptakan diri kita memayu hayuning bawono. Kalau berbicara A ya A, B dan B. Jangan gitu. Misalkan saat ini ngomong begini, besok ngomong begitu, itu bukan orang Esa yang sejati. Saya dari dulu sampai saat ini, dan saya bukan dari perguruan atau pencak silat yang lain. Saya meyakini Esa Terate
sejak saya ikut bergabung mampu membawa kita, membawa diri kita untuk menciptakan manusia yang berdulur, tahu benar dan salah. Ya. Mungkin 2018 kemarin ada sedulur kita yang mungkin kena musibah, tabrakan, atau mungkin pada waktu itu saat mau menghadiri acara tasyakuran di Jakarta Barat, musibah, akhirnya kita rawat di rumah sakit. Bahkan di dalam perawatan pun juga saudara-saudara kami kita bagi kita kontrol, bahkan juga yang meninggal pun kita urus dari pemberangkatan, bahkan menyolati pun saya pimpin sendiri. Mungkin ada yang mungkin banyak masih ingat, mungkin baru-baru kali ini juga banyak saudara-saudara kita yang perlu bantuan, ikhlas kami bantu. Jadi kita tidak perlu menjustifikasikan seseorang itu siapa, apa kontribusinya, tidak penting. Karena hal yang dilakukan seseorang itu tidak bersifat konsumsi publik, dan tidak semuanya orang itu apa yang dia lakukan itu di-sharekan. Saya mungkin bisa tahu di Kabupaten Nganjuk, Bupati Nganjuk, Wakil Bupati Nganjuk, saudara-saudara aktivis saya lebih suka dengan pergerakan sosial. Dan saya juga sebagai pembina perantauan Nganjuk, ya, ayo kita niati dengan ikhlas dimanapun kita berada. Jangan karena uang kita membela, bahasanya empot-empotan berjuang untuk membela yang salah. Jangan. Boleh kita membela, boleh kita berargumen, tapi berdasarkan fakta dan data. Dan biarin saja, kalau memang proses-proses sudah kita lalui, proses penyidikan, biarin saja. Kita nggak perlu intervensi dengan penyidik, kita tidak perlu intervensi dengan siapapun. Pada prinsipnya, berikan profesional kita dan biarkan para lembaga, terutama instansi, untuk profesional. Saya meyakini ini semua sudah berjalan karena sama-sama menjaga NKRI, sama menjaga kestabilitasan sosial, ya. Mohon maaf sekali lagi, sedulur-sedulur, ayo kita cerdas. Kita cerdaskan bangsa kita, kita cerdaskan sedulur-sedulur kita. Yang hak adalah hak, yang batil dan batil. Itu saja yang mungkin saya sampaikan kepada saudaraku yang belum mengenal saya. Ayo kita ngopi bareng, ayo kita lungguh bareng. Kita tidak perlu, ya, saling menjelekan, tidak, ya. Berkenaan dengan profesional, profesi, biarkan profesi dan profesional itu seimbang. Itu prinsip kami. Kalau memang atas nama saudara, ayo kita duduk bersama. Saya tidak pernah menjas ke siapapun. Dan saya juga mohon maaf, al-muslimu ukhwah, kita adalah saudara. Apalagi kita dilahirkan di persaudaraan setia titrati. Ada juga hadis, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kamu tali dari tali agama Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Ini sebuah momentum bahwa kita sebagai warga persaudaraan memperkuat untuk saling silaturahmi, memperkuat fondasi kita, mempunyai filter yang kuat, mampu membedakan mana yang salah dan yang salah, yang batil. Tidak perlu, ya, mendoktrin seseorang, tidak perlu. Biarkan mereka, saudara kita, hidup menurut kodrat dan iramanya. Dan itu mungkin sebagai video kecil yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin kemarin ada yang menanyakan tentang saya siapa. Monggo, kita ngopi bareng. Saya anti alergi dengan untuk tidak ngopi bareng. Bagi saya, saudara ada saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.